anak-anakku semuanya, sehat semuanya? Di sini saya tetap akan mengingatkan kalian semua untuk senantiasa memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir dan selalu menjaga jarak. Dan pada pertemuan kali ini, kalian tetap masih bersama dengan saya Ibu Sri Imnuriyatun untuk melanjutkan materi Kompetensi dasar yang kedua yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Anak-anakku semua, dalam pertemuan yang kedua, pada kompetensi dasar yang kedua ini, kita akan membahas tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Di mana lembaga penegak hukum di Indonesia yang pertama adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang dikenal dengan nama Polri. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran antara lain satu Memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. 2. Menegakkan hukum. 3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan selain memiliki peran Kepolisian Republik Indonesia juga memiliki kewenangan yang diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 yaitu antara lain A melakukan penangkapan penahanan penggeledahan dan penyitaan B melarang setiap orang memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan C membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan D melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat E memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka, F mengadakan penghentian penyelidikan, G menyerahkan, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, lembaga penegak hukum yang kedua yaitu Kejaksaan Republik Indonesia. Yang mana Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran antara lain satu Menegakkan supremasi hukum 2. Memberi perlindungan kepentingan umum 3. Menegakkan hak asasi manusia 4 memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang dikenal dengan nama KKN. Selain memiliki peran, Kejaksaan Republik Indonesia juga memiliki wewenang. Wewenang kejaksaan antara lain satu, melakukan penuntutan; dua, Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, tiga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana, empat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, lima melengkapi berkas perkara tertentu. Kita lanjutkan sekarang, lembaga penegak hukum yang ketiga yaitu hakim. Hakim memiliki peran sebagai pelaksana kekuasaan dan kehakiman. Menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim berdasarkan jenis peradilannya dapat dibagi menjadi tiga kelompok, antara lain: satu, hakim pada Mahkamah Agung yang disebut Hakim Agung dua hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu antara lain peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Yang ketiga hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut hakim konstitusi Lembaga penegak hukum yang keempat yaitu advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum yang berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi dan melakukan tindakan hukum. Advokat juga mempunyai peran dalam penegakan hukum antara lain yaitu menegakkan hukum dan memberikan rasa keadilan kepada setiap orang yang membutuhkan jasanya. Lembaga penegak hukum yang kelima, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, atau yang dikenal dengan KPK. KPK dibentuk dengan tujuan untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. KPK juga memiliki peran, yaitu peran utama dari KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Anak-anakku, setelah kita membahas materi pokok yang kedua tadi tentang peran lembaga penegak hukum, sekarang kita mencoba untuk menganalisis berita di bawah ini. Berita itu berjudul Hukuman Mati Bandar Narkoba Harus Konsisten. Direktur Eksekutif Institute for Strategy and Development Studies atau ISDS, Muhammad Aminuddin meminta hukuman mati bagi para bandar besar narkoba. Yang telah terkena vonis hukuman mati harus dilaksanakan secara konsisten. Tindakan para bandar besar narkoba telah menyebabkan kematian bagi banyak orang, yang sebagian besar adalah anak muda, yang mestinya adalah generasi penerus. Hukuman mati memang layak dijatuhkan kepada mereka, tutur Aminuddin pada Minggu 29 November. Aminuddin mendukung pernyataan Direktur Advokasi Badan Narkotika Nasional atau BNN Yunis Farida Oktoris yang antara lain mengemukakan agar hukuman mati bagi para pengedar narkoba dilaksanakan secara konsisten. Itu karena Indonesia sudah berada dalam kondisi darurat narkoba. Ia memprediksi angka kematian akibat narkoba dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Seiring bertambahnya angka penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya. Oleh karena itu, Indonesia tidak perlu takut terhadap tekanan asing yang tidak menyetujui hukuman mati bagi bandar besar narkoba, ini terutama karena Indonesia sudah berada pada kondisi darurat narkoba serta agar hukuman mati menimbulkan efek jera. Aparat penegak hukum harus bertindak tegas, jangan mau diiming-imingi sejumlah uang oleh para bandar besar narkoba yang uangnya memang tidak berseri. Ucap pengamat dan peneliti, "Masalah-masalah sosial dan politik ini lebih jauh, Aminuddin mengimbau pers Indonesia mesti terus memberitakan pentingnya pemberantasan narkoba. Hal tersebut semata-mata untuk penyelamatan generasi muda serta bagi Indonesia yang lebih baik ke depan." Dalam hubungan itu, jurnal data. Badan Narkotika Nasional 2014 menyebutkan total kematian akibat narkoba diprediksi meningkat karena prosentasi jumlah penyalahguna narkoba bertambah dari 1,9 persen tahun 2008 menjadi 2,2 persen tahun 2011. Jumlah ini diperkirakan terus meningkat pada tahun 2015 menjadi 2,8 persen. Di sisi lain, saat ini ada sekitar 60 terpidana kasus narkoba yang telah diputuskan untuk dihukum mati dan menanti waktu eksekusi. Jumlah tersebut tidak termasuk 8 orang yang telah dieksekusi mati dalam tahap kedua pada tanggal 29 April 2015. Sementara itu, tahap pertama eksekusi mati kasus narkoba dilakukan pada tanggal 18 Januari 2015 terhadap lima terpidana yakni Ang Kim Su asal Belanda, Namau Denis warga Malawi, Marco Akser Cardoso Moreira dari Brasil, Daniel Enimo warga Nigeria, dan Rani Andriani, perempuan asal Cianjur, Badan Narkotika Nasional juga mencatat sekitar 50 orang meninggal dunia setiap hari akibat penyalahgunaan narkoba. Tahun ini saja, pemerintah berupaya merehabilitasi sekitar 100.000 pengguna narkoba yang berasal dari berbagai daerah di tanah air. Setelah Anda membaca berita tersebut, lakukanlah analisis terhadap pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku kasus narkoba dengan meninjau hal-hal sebagai berikut: 1. Dampak dari eksekusi mati terhadap peredaran narkoba; 2. Efek jera yang ditimbulkan dari pelaksanaan eksekusi mati yang ditandai dengan menurunnya jumlah pengedar dan pengguna narkoba. tiga Relevansi atau kesesuaian pelaksanaan hukuman mati dengan penegakan hak asasi manusia. 4. Alternatif hukuman mati bagi pelaku penyalahgunaan narkoba selain hukuman Mati, bagaimana pendapatmu? Rumuskanlah analisis Anda tersebut dalam bentuk artikel sepanjang 2-4 paragraf, kemudian tunjukkan pada saat pertemuan berikutnya. Demikianlah anak-anakku, pertemuan yang kedua. Pada kompetensi dasar kedua ini, kita lanjutkan nanti dalam pertemuan yang ketiga masih dalam kompetensi dasar yang sama yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ingat anak-anakku semua, semua catatan maupun tugas yang dikerjakan harus kalian kerjakan secara urut dalam satu buku catatan karena nanti suatu saat buku itu akan dikumpulkan dan nanti sebagai penilaian untuk materi-materi pembelajaran PPKN. Demikian anak-anakku semua, pertemuan kali ini kita tutup bersama dengan bacaan. Hamdalah bersama-sama dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah anak-anakku sekalian, pertemuan pada siang hari ini. Semoga kalian semua bisa menerima Materi-materi yang saya sampaikan dan bisa memahami, serta bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Salam sehat selalu dari Bu In. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Dan sekian pertemuan kali ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.